Ya, situasi banjir di kampung Jalan Kebun, yang di sebelah ni Jalan Kebun Shah Alam, dan sebelah sini pula Jalan Kebun Kelang, terpisah, dipisahkan oleh sempadan air, jambatan. Ni ya, ini Jalan Kampung Lombong. Sekarang ni Jalan Kampung Lombong. Yang ni Jalan Kampung Lombong menuju ke Kampung Lombong, menuju ke Rimbayu, Kota Kemuning, semua dia lalu jalan sini. Dan yang ini adalah jalan yang menuju ke juga ke Rimbayu, Kebun Baru, Batu 9, Batu 8 ni nak ke Banting. Ni situasi dia. Situasi di persimpangan. Ni hanya luri jentera sebesar ni je. Kalau berani, dibenarkanlah untuk mengharungi. Ni. Terima kasih kepada NGO-NGO yang membantu, NGO tempatan dan juga NGO luar yang membantu pada hari ini. Ya, antaranya yang membantu MPKK Kampung Jalan Kebun dengan dibantu oleh Anak Jati Jalan Kebun, dan juga ada satu NGO Si Peduli, Si Peduli juga ada membantu kerja-kerja rescue kita hari ini. Ini situasi dia. Ini Sungai Kandis yang juga sudah tidak mampu untuk menampung jumlah air yang semakin banyak. Kalau anda lihat keadaan air tenang pada ketika ini, tenang, tidak ada begitu banyak pergerakan lah. Belum ada lagi tanda-tanda akan surut pada ketika ini. Apapun, terima kasih kepada semua yang membantu dalam misi bantuan banjir, penduduk-penduduk tempatan dan juga NGO luar yang membantu. Ini salah satu lokasi. Kita sedang menghantar makanan kerana kenderaan tak dapat masuk ni ke Dewan Al-Hafiz, dan ada perumahan di sebelah belakang Dewan Al-Hafiz. Jadi kita guna bantuan daripada NGO Si Peduli yang ada menyediakan bot untuk menghantar bantuan makanan kepada mereka-mereka yang belum lagi menjamu selera. Suasana masih lagi di mendung. Ini Kelang menangis, Kelang Shah Alam ataupun daerah Kelang menangis. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah di Kampung Jalan Kebun ini pernah banjir teruk, tapi sudah puluhan tahun yang dahulu. Kemudian pada 2008 ada juga berlaku banjir, tapi tidaklah tanda sebesar ini. Anda lihat tu seorang sukarelawan, air paras lutut. Air paras lutut. Paras lutut air pada ketika ini. Kenderaan ringan sememangnya tidak digalakkan sama sekali. Mencuba nasib. Menghampiri ke peha ni. Situasi dia, saudara. Situasi banjir yang berlaku.